Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sabtu. Akak nama siapa kak? Lela Manjo. Ui. Dari mana kak? Johor kat mana? Pengerang. Wah, saya tempat orang kaya. Tangga minyak lah. Ini tak dapat. Tanah-tanah tempias ke. Raja kaya lah tu. Lepas tempias-tempias. Ini siapa? Bodyguard. Nama siapa kak? Rashida Utama. Fui. Rashidah Utama datang dari Pengerang. Macam lagu? Ya, kita aku mata lagu. Misal kata tak nak buang saka simpan. Jadi kita rawat ni sikit RM50. Sebulan pun nak tak. Kita sini tidak pernah tak. Saya nak tanya dah, boleh tak? Boleh. Tadi saya ada di satu tempat tu. Dia cakap sini ada dia kena RM2,000, ada yang kena RM12,000. Betul? Akak tengok isu saya dah cerita nak ni. Betul ke?
saya cakap. Ni lagi satu akak ni cakap kat RG Sembang 4. Ha. Orang cakap datang tempat sini rawatan 12,000. Eh, nampak? Nampak? Stabil bang. Boleh. 12,000 je kan? 2,000. Nampak? Dengar. Ibu satu dah sampai ke? Akak ni pun dengar sini YouTube. Berapa kak? Ada dalam harga. Abang tu. Berapa 50? 50. Ada sama tak cakap ni? Akak pun dengar kan? Stabil nanti bang. Nampak tak orang nak fitnah saya? Malu saya tuan. 2,000. Ni orang empat ni. Tak boleh saya. Siapa itu? Dia pun makan sana tak pakai baju ni. Orang pun cakap tapi ada mahal. Bayar ribu-ribu. Dia cakap saya di luar lepas. Jangan fitnah orang tak baik. Akak dengar di YouTube, akak rasa ni live lah, first time kan. Ada sekat ribu. Habis. Buka pintu je kena RM50 Sampai dia kenal tukang rawat tu, sampai dia cerita, dia hantar balik sakit-sakit je. Nanti dia cakap, aku pasti balik, aku sakit sebab. Boleh? Dia yang kumpulan dari mula tu kan. Dia tak ada, senang saja. Awak belajar yang boleh, awak lawan dia balik. Ijazah. Kak ijazah contoh, akak baru time kan. Akak nak belajar dengan rawatan 630. Seumur hidup. Mahal. Akak tidur, akak zikir minggu di mana-mana akak berada. Zikir dalam hati, tak boleh.
Lepas kat amat 5 minggu, insyaAllah penyakit apa sihir dah tak sembuh. Kakak boleh jadi perawat, perawat anak, perawat cucu, apa pun akan perawat. Walaupun hari ini jazah, kakak dah boleh buat lah. Kita pun tak paksa nak belajar, betulah. Kan bukan kakak lari. Kalau suami juga belajar pasal latihan belayar kapal. 2 bulan balik. Kalau dah pasal jawab rumah, kami tak ada 2 bulan tak balik. Setelah berhenti, tak tolong. Jadi kalau ada ilmu, kan berhenti. Jadi, apa yang akan dengar, apa yang dia dengar, nilaikan sendiri. Jangan dengar orang cakap. A'udzubillah min dzalik. Dua-dua dua pasir. Puan-puan ambil pegang hutan. 12,000. Jaga gate RM50 masuk. Aduh. Jawab tu jaga gate dia jatuh. Ha, sebab dia gate lah. Patut dia gate depan, gate belakang ni. Depan gate belakang RM50. Allah you betul. Sleep this. Apa kak? Apa tu nampak dia lagi? Kita tuliskan dia izin Allah. Kita bukan kira satu kepala, satu sakit mata, aku sakit, telinga, dada, kan? Tak ada, semua paket. Kalau kau tak nak buang saka tadi, RM50 semua kita buat. Kita buat dengan ikhlas kat dengan Allah. Bukan kita nak, bukan nak long, kita nak tolong. Kat dengan hidup dia, follow hidup dia berapa lama dah? Ha, ada praktis dia cakap ribu-ribu. Ha, habis. Sebab orang fitnah. Itulah tajuk saya apa? Fitnah saja akhir zaman. Betul? Kena tak dengan maksud yang banyak ini? Yang dalam dunia ini lah. Cuba kat perawatan ni tunjuk di sini. Ni tak ada 300 je bawah mata sini. Tunjuk dia. Tak ada beribu-ribu, tak ada dalam tu. Maaf tiga. 15,000. Kakak boleh nampak tak? Ada ribu-ribu tak? Manja lagi bantu kau ni. Jelah ni. Kan? Maaf cakap tu-tu datang dia jauh dengan 2,000 pasang balik. Contoh lah, contoh. Siapa pandai? Siapa tak pandai? Siapa korang sendiri? Sendiri. Kira-kira tak apa-apa. Kan? Tapi Alhamdulillah lah, agak masih bukan semangat. Agak cakap saya dengan ini, tak ada pun kena putus. Ini agak dah live depan-depan, ada YouTube ni masuk. Ada sisa 4,000? Saya masuk tadi, saya tanya daftar tu, tapi dia tak ada lah. Ada RM50 bayar? Ada masuk duit RM50 ada bayar? Ada dia minta duit? Amin. Baik saya tak air perawat je RM50. Senang. Ha, masuk pergi rawat ke anak murid. RM50. RM50. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. RM50. RM12,000. Uyo. Okey kak, kita mulakan sesi rawatan. Okey, sekarang akan nak mana pakej? Buang saka, buang sihir ataupun nak buang saka, buang sihir ataupun tak nak buang saka, nak buang sihir saja. Ke bulan pun datang. Ha, eh. Bukan 12,000 kak, 13,000. Bengong punya manusia. Jangan jadi dajjal, fitnah akhir zaman. Kak, orang fitnah, dia dapat pahala tak kak? Orang yang fitnah kak tadi, fitnah sama saya, dia dapat buat 2,000. Dia dapat pahala tak? Dia fitnah kan? Dan Quran dah sebutkan Allah dah firman kan? Orang yang fitnah, pahala yang dia dapat. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay. Selamat pagi. Akak pun dah tahu kan dari YouTube apa? Allah. Yang ada dekat pakai kau pakai kadang. Yang kita suruh zikir ni pakai kadang ke? Kalau pakai kadang ni pakai jin. Tengok pun. Okey, eh? Sudah.
Okay. Okay. Jadi ini nanti aku ingat perempuan orang keluarkan TikTok. Saya perlu perempuan cium juga. Ini kan kita tiup. Dia tu nak tarik benda tu keluar. Dia ambil gambar gini. Yang lain nak tiup. Saya cium perempuan tu. Kenapa awak ni komen? Kenapa awak komen? Saya nak kita buat benda tu. Cuba saya buka tu, saya cium ni. Apa lagi cium kat mata? Pura-pura. Pada bahan nombor 15 dengan Zura satu orang, nombor 15 dengan Sunan Zura satu orang, ada tip agak? Terima kasih. Ini okay, spray yang putih dari ni tu rasa sejuk tak? Sedap tu. Segar rasa dia kan? Allahu akbar. Jadi malam ni awak jaga gig. Oh, dia bunuh gig dapat. Betul tak? Jangan nanti. Apa kena pergi? Jangan ni ada mungkin. Tak apalah kat malam pun pagi. Dia makan tadi. Tapi dengar apa tak? Ini yang ni. Sekarang sini kepala spray. Oh, dia ada hal dia. Ya. Ini macam ni ke? Kita keluarkan tali. Spray yang ni. Spray. Ini biar spesial untuk mati sini. Oh.
Ikut kot depan. Saya dekat tak agak saya dekat dengan dia.
ikut. Nampak aspek tu. Bukan aspek. Bongkar dia tu. Bongkar dia tu. Takut kita lupa kan? Tak, dia nak pergi. Dia nak pergi. Dia nak pergi. Dia nak pergi. Buat kerana dia buat. Wongah dia buat. Ha? Ada lagi. Ada lagi teruk kita. Haa. Tentu. Haa. 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 Where is my book? Do I need you?
Bawa bateri spare juga. Pasal dari itu tarik 21 bulan. Pada tahun 2021 itu itu Emerong kerana beli beli Yamaha apa Yokohama ataupun Century. Kocok-kocok, bawa spray. Betul. Boleh. Tapi sendangnya itu sudah habis. Nano dah habis.
Ha, botol. Tiga. Tiga botol nano putih. Ini tu nanti saya cek. Tiga botol. Pernah tiga. Tiga. Oh. Walk-in, walk-in, walk-in. Tiga botol. Saya nampak ada perubahan di sini lagi. Kau nak minai batu? Hah? Kau minai batu kan? Geng. Kurang kau minai batu kan? Lima Ini ada satu doktor apa dok mana? Ini satu doktor Melayu. Ini doktor tau. Pada ini. Muda lagi. Meninggal. Suami isteri besar-besar. Dua-dua doktor. Tadi depan mana? Jantung tak boleh pump, sempit. Sayang kesihatan bang. Air batu, air sejuk yang kita minum boleh buat kita gemuk. Kembang. Macam air sejuk kuri itu pun sama. Kembang. Kembang siang. Ini ada air herbal kan? Buat air herbal kat sini. Nanti awak akan gerak kunci. Sampai hati kita dendam. Ya, dah jumpa. Ini daripada Langkawi datang dah. Pakai tongkat tadi. Alhamdulillah. Nak pergi doktor kepastian apa ni jangan jadi alamat ini dah kosong ataupun tak baik bekas-bekas lama kisah kesan dia dia bunuh kuman dalam darah dia bolehkan apa pun dia tu dah kecut dan mati lima kuman tak ada benda dah tambah satu hanya kelinci kamu Alamat ni
impor sendiri je. Impor kan. Letak obat, nasi, impor sendiri. Tak datang. Tak nampak jauh kan. Letak kan. Impor sendiri. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Kita nak tulis tu. Parah ke. Tak nampak. Bangun cuba kat jalan. Bakal juga tak puas dia. Tapi kena tu. Kaki macam berat lagi. Ya. Kaki macam berat lagi. Kaki lipatnya. Tidak masak ada. Duduk kaki tu atas. Kalau tengok dalam itu duduk kaki ni kan. Ah ni akak meter buat. Lagi satu. Okey dah ya. Boleh dia tak buat nama ke lain. Oh biar tu. Akan sedang nampak dah. Johor. Dia tinggal makan. Cik makan ni. Cik beli. Tapi ada yang charge RM20,000. Masuk gate RM50. Seorang. Luar satu. Okey, kau sui ni. Ini dia. Dah makan tu seorang. Aku tak nak. Tak kira lah. Sopo sama nak buat anak tu. Itulah fitnah dah jahat. Apa yang tak ada orang ni? Kedai ni? Tak ada orang kan? Abang, pernah bawa ayah datang berubat kan? Berapa bang mahar dia bang? RM12,000. RM2,000. Berapa bang? RM300. Saka dengan si. Betul. Kak ni tanya orang dekat Simbang 4. Tapi ada cas RM12,000. Masuk gate RM50 bayar. Betul tak? RM50,000. Datang daripada Johor ni. Tanya orang mana mahu tapi ada berubat. Tapi ada mahal. Masuk gate je RM50 seorang. Dia dah. Rawatan RM2,000. Belum sampai RM12,000. Ni. Ni. Ha, dia lah. Akak pun follow YouTube saya kan? Ada sebut RM10,000. Kalau tak nak bagi, saya ambil. Okey, makan. Ni kali dah kedua dah. Bawa apa? Kali kedua RM2,000. RM4,000 je. Haa. Masuk gate kena bayar? Yang apa dah kali ke? Maksudnya ketiga lah apa? Masuk gate kena bayar? Masuk gate kena bayar RM50 ke masuk pintu ke? Masuk pintu ke RM50? How are you? Celaka kau. Sebab tu kerana mulut pada binasa. Sebab tu kena sihir. Betul bang? Mulut cerupa. Ayam musibat dulu. Malu lah orang perempuan. Orang belaka ni sebulan. Matang musibat. Okey, gua ayo mak duduk nak ke? Kan. Ah, Bendon. Oh. Tak jauh kat sini ya? Apa aku dah rasa baru. Oh, sini. Orang nak kau semua. Piau ya. Piau, piau. Piau. Oh, aku dah ni sampai 12,000 bang saya kak. Aduh. Ya. Mana? Dengan. Nanti video kak ni kalau abang baca YouTube saya mahal Tabib Adam 12,000. Saya akan taruh tu. Jangan ada nanti kita orang tak. Saya yang tulis, bukan kat tulis. Saya bagi YouTube. Dia kenal tak lah. Tak apa kak, saya orang Sipompas. Pergi kedai dia, tanya. Dia kenal, semalam pun cerita ke saya. Tapi ada mahal RM2,000. Dia kata belah kiri. Baik pakcik dekat dengan dia. Dia paling murah pun RM50. Tak kisah lah, Sipompas kampung dia, dia tahulah. Malu abis. Dia kata baru RM50. Buka pintu RM50.
Apa barang? Ada buah 50. Ada 50 aja. Ayah 3 kali korang masuk kan? Ada bayar 50 lagi masuk? Tak ada. RM1 pun tak bayar. Ya betul lah. Tapi saya juga terkejut lah sampai 12,000. Pak, orang fitnah bang. Tak baik. Biasalah orang musuh hati. Yang baik kan Allah. Ini kita buat antaran. Betul? Cuba kat makan dia tinggal tak sedap. Itu dia punya masak. Bukan Allah yang masak. Dia masak tak sedap. Betul? Kita yang menyembuhkan menyembuhkan Allah. Don, kalau tak ada baik, ubat sini lah. Al-Quran 30 juz tu. Don, baca. Tak terbaca, rebus. Al-Quran tu minum air dia. Kalau tak baik juga, kau bakar diri kau yang punya Al-Quran. Bakar diri kau. Kerana mulut, ada binasa. Mungkin Allah kasih azab, tak boleh sembuh. Kenapa apa? Kerana mulut. Betul bang? Sebab tu orang macam itu, kena solat taubat 3 malam betul turun. Mohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Betul, mulut jahat. Tapi dia tak sadar mulut jahat. Saksi, 12,000. Pergi ke tabiat lah 12,000. Buka gate dengan 4 ringgit, buat minum. Ada orang macam tanah ni ada kedai makan di sana. Express Public Bank apa Bank Rakyat. Ada juga satu kelambu orang. Awak tadi kan? Orang makan di sana juga macam jual mahal, jas mahal. Cuma ribu. Mak. Masih asal. Boleh nikah kita tu kan? Okay. Contoh buat kat rumah kat sebelah-sebelah. Tanah nak besar pasal apa bila orang datang ramai-ramai, nak parking kat mana? Bila parking kat rumah orang, orang marah lah. Okey. Pun tak letak ke parking rumah orang. Contoh kan. Kena marah kat rumah kat. Contoh. Pun. Saya dulu nak tengok ke Pontian. Satu tak tentang awak dengan saya, dekat tempat dia satu masjid, dah tak pakai. Pasal apa dah buat masjid baru. Jadi masjid tu tak pakai, dia nak sewa buat pusat rawatan. Pengusti saya nak kasih. Habis tu nak buat macam mana? Kalau masjid tu biar, kan bagus dia sewa. Betul? Jadi orang Johor boleh sampai ke Johor. Sampai sana sini kan? Johor kan besar jauh kan? Tak pagi. Habis tu nak buat macam mana? Pasal masjid tu dah cantik lah, pasal parking dah banyak kan? Masjid tak pakai. Okey, apa nak pesan? Okey, pesan wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada di luar sana. Setiap penyakit ada penawar mereka pasti usaha kita sebut sabar lagi nuan tawakal. Pada penyihir-penyihir, saya ingatkan tobatlah kamu sebelum kamu ditobatkan. Dan juga penyuruh-penyuruh saya, tobatlah kamu sebelum kamu ditobatkan. Pada penyihir-penyihir, jangan ingat ada jin setan iblis dajjal, kamu rasa hebat, kuat ya. Yang kuat hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di atas langit, ada langit. Ya. Pada anda ada jiran-jiran di sana. Jika anda masalah kesihatan, tak adalah medik ke bukan medik, datang sini insyaAllah. Kita boleh bantu dengan izin Allah. Saya menjawabkan Allah. Ya, jika sekali tak boleh baik, datang dua kali. Tak boleh dua kali, tiga kali. Tak boleh baik juga, belajar, bawa diri sendiri. Lebih baik. Ya, okay, jangan lupa.
Zikir mana nak mati juga di mulut. Mulut tu jasad di hati untuk roh. Jangan lupa, tekankan Al-Fatihah kedua bapa kita masih hidup. Ataupun tekan bergadir, jangan lupa salam dan jelas salam. Jangan lupa like, share, subscribe. Tekan lonceng, tiling. Bila kita berkata salam, aku berkata kun. Baik, aku.